Oke, inilah aquarium Mai. Baru dibersihkan dan ditambah airnya 2 hari lepas. Oke. Ikan pun taklah banyak sangat, tapi semua ikannya macam ni baik-baik. Dan aquarium saya ni suka kalau ada batu, ada kayu, ada buah-buah dan juga ada tumbuhan. Dan batu tu agak unik sikit. Nampak tak? Dia ada dua warna, hitam dan putih. Satu-satunya di dunia ini yang batu seperti itu. Okey, batu ni saya rembat dekat Yogyakarta tahun 2018 tu. Di Gunung Merapi, Gunung Merapi di Yogyakarta. Ada juga batu-batu yang lain yang saya bawa daripada dari luar negara, tapi saya tak pasti dah yang mana satu. Okey, inilah dia kirim saya. Yang cun taklah besar, dua kaki ya. Filter pun guna filter biasa saja kat atas tu. Tapi puas hatilah, bolehlah. Bolehlah untuk orang yang tak berapa nak rajin macam saya. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang kurang rajin. Ya. Saya menggunakan lampu LED yang beli dengan harga RM7. Okay, ikan ni dia yang agak jahat sikit, yang agak nakal sikit, yang suka memburu kawan sejenisnya. Tak tahu apa nama jenis ikan tu. Dia suka memburu kawan dia yang sekor gitu. Nasib baik dia tidak kacau kawan-kawan dia yang lain. Mungkin ikan jenis lain. Dia hanya mengacau jenis ikan yang sama jenis dengannya sahaja. Mana kawan dia nyuruh? Takut sekor gitu. Okey, disebabkan aliran arus dari pam ini agak kuat, saja saya tahan sikit dengan batu tu. Bila tahan dengan batu tu, dia taklah laju sangat sampai ke belakang tu, sehingga ikan tidak boleh nak rehat. Okey, bila ada batu ni, dia memberikan satu efek yang cantik lah. Buih tu akan masuk celah-celah kayu tu, dan dia akan keluar sikit-sikit seperti tu. Itu yang cun tu. Dia ikut lubang kan. Ni ikan ni yang buat. Oh, suka kerja kawan dia tu. Okey. Okey, dan yang menariknya aquarium ni saya letak di hadapan meja makan. Jadi sambil makan tu dan juga sambil minum kopi tu bolehlah tengok ikan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, itulah saja ikan saya dalam aquarium yang cun ini.